Lalu jumpa lagi dengan Nopeses, guys. Makan enak gak perlu mahal. Aku saat ini ada di Villa Bintaro Indah nih. Aku nemuin lagi satu resto yang asik banget. Kemarin aku udah test food ya. Enak banget ya. Nah, namanya Mie Ayam Jera. Dia homemade nih, tanpa ada bahan pengawet ya. Pokoknya asik banget. Yuk ikut yuk, guys. Nah, guys. Mereka pagi-pagi nih. Pagi-pagi sudah buka nih. Mulai bukanya jam 8 nih kalau enggak salah ya. Jam 8 sampai jam berapa nih? Sampai setengah 9 malam. Jam 8 sampai setengah 9 malam. Setiap hari buka? Setiap hari buka. Enggak ada tanggal merah? Tanggal kita libur hari Selasa. Oh, libur hari Selasa ya. Jadi semua hari buka, buka Selasa. Tapi kemarin aku udah coba nih. Minyak enak banget nih. Khusus tutup, ada juga belum datang. Tapi aku dicoba makan. Wah, asik banget ya. Nah, guys, aku mau pesan nih. Mau pesan mie ayamnya. Okay. Mie ayam bakso sama pangsit rebus. Siap. Sama kue tiaunya. Pangsit okay, rebus. Pangsit ayam bakso. Mie ayam pangsit bakso, kue tiau pangsit bakso. Parsi sama pangsit gorengnya. Oh, siap. Pangsit goreng. Pangsit banget. Ini kalau mie ayam biasa berapa sih? Oh, ini yang biasa cuma 18.000 loh, guys. Gitu. Cuma 18.000 ya. Oke. Okay. Pokoknya sip banget. Sama minumnya aku teh anget aja sih ya. Jangan teh botol, teh anget. Bukan es tapi teh tawar. Teh tawar ya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong udah lama bukan? Ini sekitar baru setahun. Hah? Baru setahun. Oh, baru setahun. Dan ada GoFood. GoFood ada, GrabFood, Shopee Food, sama Traveloka. Oh, empat-empatnya ada jadi lengkap ya? Iya. Wow, asik juga nih. Kita ada promo semua di sini. Kenapa? Kita ada promo semua di sini. Oh, ada gitu ya? Oke. Okay. Baik, Dek. Tolong ya. Bantu-bantu ya. Siap. Terima kasih ya. Oke, okay, sama-sama. Ya. Siap nih pesanan aku, ada mie, ada bakminya, ada kue tiaunya ya. Nah, ini kita lihat mereka udah siapin dengan pangsitnya dan ada daun bawangnya juga ya. Dan modelan dia punya ayamnya ini udah dipotong kecil-kecil semua. Tapi kalau kita lihat dari penampakan ini, mie-nya homemade nih.
ya. Ini homemade. Ini kalau lihat penampakan daripada mie-nya nih, asik kan? Seperti rasa ahem-ahem. Tapi kayaknya sih enak banget. Tapi sebelumnya, sebentar guys, aku pernah dulu ya. Amin. Guys, kayaknya asik banget nih guys. Kita coba dulu guys. Mesti coba sekali lagi nih. Kayaknya memang asik banget. Yuk. Asinnya, kurinya pas, dan betul-betul seperti rasa bami banget ya. Ini homemade ya, kita pakai sambal nih guys. Nah, biasanya aku kalau senai begini, dia kan udah nempel nih. Nah porsinya asik juga nih, lihat. Ini bami makanan seribu umat nih, ya. Rasanya jarang ada orang yang gak suka dengan bami ini, gak jarang. Enak banget. Cesime. Rugi nih, nggak hadir. Asik. Kita coba dengan pangsit kuahnya nih, pangsit rebusnya. Nah, aku juga ada nih. Nah, dia punya pangsit gorengnya, lihat ya. Ada bumbunya nih. Masakan dia pas banget nih. Rasanya benar-benar rasa bumbunya manis. Kriuk-kriuk. Nah, soalnya nih, kita pakein bumbunya. Asik banget deh. Rasanya benar-benar seperti bami yang terkenal itu loh. Tapi yang ini jauh lebih murah. Bayangin, ini ayam aja 18.000. Tapi kalau pakai nama ya, kalau pakai pangsit sama bakso, harganya beda ada. Apalagi pangsit ini. Aduh, asik banget. Enak. Sehari mereka bisa habisin 8-10 kilo mie. Mereka 1 kilo kurang lebih 8 mangkok. Dan lokasi juga enak lagi. Masak waktu guys, bisa pesan via GrabFood, GoFood,
Dengan kering apa ya? Dengan klik mie ayam jera. Mie ayam jera. Thank you. Mie ayam jera langsung sampai di rumah. Adek nih. Dia punya pangsitnya juga seperti seperti yang internal itu loh. Aku harus kasih rating nih, 9,5 guys. Istimewa banget. Jarang nih aku menemukan bakmi seperti ini. Oke. Okay. Aku mau coba satu lagi nih. Nah. Aku coba satu lagi nih. Ini yang namanya kue tiaunya. Mereka juga siapin kue tiaunya ya. Bentuk kue tiaunya seperti ini nih. Nah, ya. Wow. Asik, men. Asik banget nih. Kue tiaunya juga nih. Ya. Kemudian kalau aku coba baksonya, rasa sapinya asik. Empuk. Dia punya ininya. Baksonya, ya. Sebenarnya kembali lagi soal mie ini, yang menentukan selain daripada kualitas mie-nya juga minyak nih. Minyak daripada bakminya itu juga menentukan. Karena minyak itu mereka masing-masing buat sendiri-sendiri. Nah, itu yang menentukan enak atau enggaknya selain daripada minyak, ya. Nah, paling enak memang kalau homemade. Kayak pangsit ini homemade tuh. Mereka buat sendiri. Asik ya? Oke. Ini boleh aku kasih rating 9.25 kue tiaunya. Tapi jangan mana-mana. Rugi kalau nggak hadir sini. Sekali lagi guys, pangsit gorengnya juga asik banget, ya. Dia punya bentuknya juga jumbo, mereka punya. Dan ini lembarannya juga seperti yang di sana lah, yang terkenal itu. Dan dia pakai bumbu lagi. Ya. Asik. Lokasinya enak. Jangan kemana-mana, ikuti terus video aku, Opa Sas. I wish you. Dan bagi yang ingin mengikuti video terkini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Sampai jumpa, bye.